Gebrak Masker Aceh dan Gerakan Tenaga Kesehatan Cegah COVID-19 dinilai sukses. Kali ini, pemerintah Aceh kembali mencanangkan Gerakan Masker Anak Sekolah atau GEMAS. Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takolla Mkes menyebutkan, launching GEMAS direncanakan dilakukan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Teknis pelaksanaannya tepat pada pukul 10 pagi. Para wali kelas memakaikan masker secara serentak kepada seluruh murid atau siswa di seluruh Aceh. Ujung tombak di sini adalah kepala sekolah dan tokoh sukses GEMAS adalah wali kelas. Kata Takolla saat memberikan penjelasan terkait GEMAS dalam video conference bersama para bupati dan wali kota, Sekda, Satgas COVID-19 se-Aceh, serta perwakilan kepala sekolah dari seluruh Aceh. Rabu 18 November 2020. Takolla berterima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang telah memberikan bantuan masker kepada pemerintah Aceh. Takolla menekankan tidak ada biaya khusus untuk menjalankan GEMAS ini. Karena itu, Sekda meminta dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepala sekolah dan guru di seluruh Aceh. Banyak pihak yang menanyakan, apakah sekolah sudah bisa melaksanakan pendidikan tatap muka? Menjawab hal itu, Asisten 2 Sekda Aceh, T. Ahmad Dade, menyebutkan, boleh tidaknya sekolah melangsungkan proses belajar tatap muka sangatlah tergantung dari zona peta rawan penularan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.